Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan melakukan pembahasan paket yang pertama nomor 21 sampai dengan nomor 35 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat. Mari kita simak video pembahasan kali ini. Untuk nomor 21, di sini ada bangun jajar genjang dengan alas panjangnya 6 cm, itu dari ujung sudut sini sampai dengan ujung sudut sini. Ini 6 cm. Kemudian karena ada tanda sama, ini berarti ukuran dari titik sini sampai titik ujung sini sama dengan titik sini, dari sini panjangnya sama dengan ini, panjang sini ya sama dengan ini ya, di panjang 6 cm itu dari sini sampai sini, sehingga panjang dari ujung sudut sini sampai dengan tengah ini 3 cm, karena 6 cm dibagi dua bagian, sehingga panjang ini dari sini ke sini 3 cm, dari tengah ke sudut juga 3 cm. Kemudian untuk tinggi jajar genjangnya adalah 4 cm. Yang ditanyakan keliling bangun di atas. Untuk menghitung keliling, keliling itu jumlah dari semua sisi-sisinya ya. Nah, dari sisi sini sudah diketahui 6 cm, maka sisi atas panjangnya 6 cm. Sama panjangnya. Nah, yang belum diketahui adalah sisi yang miring ini. Sisi miringnya ini kita lihat dari segitiga siku-siku yang bagian sini. Nah, tadi sudah diketahui ya, kalau di sini itu panjangnya 3 cm. Kenapa 3 cm? Karena tadi 6 cm dari ujung sudut sini sampai ujung sini 6 cm, karena panjangnya sama, maka ini panjangnya 3 cm. Nah, kemudian pertanyaannya adalah sisi miring ini. Seperti yang dulu pernah kita bahas pada segitiga siku-siku, untuk teorema Pitagoras ada perbandingan panjang sisi, yang mana perbandingan panjang sisi yang kita pelajari adalah 3, 4, dan 5. Dan di sini sudah diketahui 3 cm, sisi tegaknya 4 cm, maka sisi miringnya adalah 5 cm. Kita tuliskan 5 cm. Nah, karena panjang sisi ini 5 cm, otomatis panjang sisi miring yang kedua juga 5 cm. Tinggal kita jumlahkan seluruhnya ya. Nah, kita jumlahkan seluruhnya. Kalau kita tuliskan titik sudutnya, kita beri nama A, B, C, dan D, maka kelilingnya kita ambil jumlah dari sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD kemudian ditambah sisi DA. Sehingga panjang AB ini 6. Kita tuliskan 6, panjang BC itu 5 cm, kemudian panjang CD ini sama dengan bawah ya, 6 cm, kemudian panjang DA 5 cm. Jadi kita tuliskan kelilingnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, 6 cm ditambah 5 cm ditambah 6 cm ditambah 5 cm, hasilnya 22 cm. Jadi keliling bangun jajar genjang tersebut adalah 22 cm. Kuncinya ada di segitiga siku-siku ini ya, yang mana perbandingan sisi-sisinya adalah 3, 4, dan 5. Untuk nomor 22, di sini yang ditanyakan adalah luas gabungan bangun datar. Seperti yang kita lihat, bangunnya ini menyerupai bangun persegi panjang dan persegi ya. Nah, sisi yang diketahui itu sisi bagian sini 20 cm, sisi yang samping kanan 8 cm. Kemudian ada beberapa tanda sama, yaitu tanda sama yang ini pertama dengan tanda sama yang ini. Kemudian tanda sama yang kedua yaitu tanda yang atas, sisi atas sama dengan sisi kiri. Nah, yang lebih mudah kita lakukan adalah kita lihat dulu sisi yang sudah diketahui namun memiliki tanda sama, yaitu 8 cm. Nah, di sini karena dari ujung sudut sini sampai ujung sudut sini 8 cm, kemudian ada tanda sama, maka untuk yang bertanda yang sama juga panjangnya 8 cm. Jadi ini panjangnya 8 cm. Jadi panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini.
Sehingga apabila kita lihat panjang dari ujung atas ini, kiri atas sampai ke kiri bawah, panjangnya nanti menjadi 8 ditambah 8. Nah, oleh karena itu, karena dari atas, ujung atas sampai tengah, kemudian dari tengah sampai bawah itu 8 cm dan 8 cm, maka sisi di sebelah kiri ini nanti adalah 8 cm ditambah 8 cm. Jadi ujung jadi panjang sisi sebelah kiri di sini adalah 8 cm. Nah, kemudian karena ini ada tanda yang sama, maka antara sisi sebelah kiri dengan sisi atas panjangnya sama. Mohon maaf, panjangnya 16 cm ya. 16, bukan 8. Ya, karena 8 ditambah 8, 16 cm. Nah, karena panjangnya 16 cm, maka panjang sisi atas pun karena tandanya sama, di sini adalah 16 cm. Nah, itu ya. Panjang 16 cm, kemudian kita buat garis bantu. Kalau kita buat garis bantu di sini, ini untuk luas bangun yang pertama, kemudian ini luas bangun yang kedua. Nah, bangun yang pertama kira-kira karena ini panjang sisinya 16 cm, panjang sini juga 16 cm, 16, 16, maka bangun yang pertama adalah bangun persegi. Kemudian bangun yang kedua, kita tinggal mencari sisi yang belum diketahui, yaitu sisi sebelah sini. Ya, untuk sisi panjangnya sudah diketahui ini 8 cm, sini otomatis juga 8 cm. Maka panjang sisi ini kita lihat dari panjang sisi paling bawah. Dari ujung kiri sampai ujung kanan itu 20 cm. Sedangkan dari ujung kiri sampai dengan sini 16 cm. Maka panjang ini panjangnya nanti 20 cm dikurangi 20 cm dikurangi ini ya 16 cm, hasilnya 4 cm. Nah, jadi lebar ini 4 cm. Nah, sudah diketahui semuanya ya. Untuk persegi panjang sisinya 16 cm, untuk bangun yang kedua persegi panjang panjang sisinya 8 cm dan 4 cm. Tinggal kita jumlahkan, kita hitung luasnya satu per satu. Nah, setelah kita hitung untuk luas perseginya dengan panjang sisi 16 cm, rumusnya sisi kali sisi ya, 16 kali 16 hasilnya 256 cm persegi. Kemudian untuk luas bangun yang kedua, yaitu luas bangun persegi panjang, panjang kalikan lebar 8 cm dikali 4 cm hasilnya 32 cm. Setelah itu untuk luas bangun totalnya seluruhnya, berarti tinggal kita jumlahkan luas 1 dan luas 2. Nah, kita jumlahkan luas 1 dan luas 2 sehingga 256 ditambah 32 hasilnya 288. Jadi luas bangun keseluruhan adalah 288 cm. Contoh nomor 23 di sini adalah bangun setengah lingkaran. Nah, yang diketahui dari ujung busur sampai ke ujung busur sebelah kanan, jadi ini adalah diameter. Padahal untuk rumus luas lingkaran kita harus mencari atau menggunakan jari-jari, bukan menggunakan diameter. Jadi nanti kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jari itu setengah dari diameter, jadi setengah dari 14 cm. Jadi kalau ada soal seperti ini ditanyakan luas, kita cari jari-jarinya dulu, kita bagi 2 diameternya. Jadi 14 cm dibagi 2 menjadi 7 cm. Nah, kemudian setelah ketemu jari-jarinya 7 cm, maka luasnya pi kalikan r kalikan r. Nah, karena jari-jarinya 7 cm, jangan lupa ini jari-jarinya 2 ya. Karena jari-jarinya 7 cm, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Ya, karena ini kelipatan 7. Kemudian kita sederhanakan 7 yang di bawah dan 7 yang ini boleh. Jadi ini 1, sini 1. Jadi nanti tersisa 22 dikalikan 7 dikalikan 1, tidak perlu ditulis lagi ya. Sehingga kita hitung 22 dikalikan 7 hasilnya 100
54 cm. Nah, sampai sini jangan cepat puas dulu karena ini setengah bagian lingkaran. Maka luas ini adalah luas satu bagian lingkaran. Luas yang sudah kita temukan jangan lupa dibagi dua ya, karena luas bagian ini adalah luas setengah lingkaran. Kita bagi dua, 154 menjadi 77. Jadi luas setengah lingkaran tersebut adalah 77 cm persegi. Atau jika kalian mau menggunakan setengahnya diletakkan di sini boleh langsung, atau di sini Bu Guru menggunakan menghitung luas terlebih dahulu baru dibagi dua. Begitu. Sama saja hasilnya 77 cm. Untuk nomor 24 di sini ada bangun tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Yang ditanyakan volume bangun di atas. Nah, karena di sini sudah merupakan jari-jari, maka kita tidak perlu membagi dua diameternya ya. Kita langsung ke rumus volume tabung. Nah, rumus volume tabungnya P kalikan R kalikan R kalikan tinggi. Jangan lupa jari-jarinya ada dua ya. Kemudian P-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Oke, kita coret 7. Dengan 7 yang pertama boleh, dengan 7 yang kedua juga boleh, sama saja. Di sini 1, 1 sehingga nanti menjadi 22 dikalikan 7 dikalikan 15. Kita kalikan satu persatu boleh. 22 dikalikan 7 terlebih dahulu, 154 baru nanti dikalikan 15, itu juga boleh. Nah, hasil akhirnya 2310 cm kubik. Untuk soal nomor 25, jika diketahui balok yang ditanyakan adalah volumenya, maka kita tinggal kalikan seluruh angka yang ada di sini. Jadi panjang kali lebar kali tinggi kita kalikan semuanya. Jadi untuk volume balok itu semua angka kita kalikan. Jadi ketiga-tiganya kita kalikan. Nah, begini ya, angkanya 20, 10 dan 30 sehingga kita kalikan 20, 10 dikali 30. Hasilnya menjadi 6000 cm kubik. Jadi kalau misalnya ada volume balok yang ditanyakan, maka kita kalikan saja keseluruhan angkanya. Akan menjadi volume. Untuk soal nomor 26, di sini ada diagram batang. Kemudian yang ditanyakan adalah selisih hasil panen tahun 2019 dan 2021. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah kata selisih. Selisih itu pengurangan antara angka besar dan angka kecil. Sebelumnya kita cari tahu dulu hasil panen tahun 2019 itu berapa. Kita lihat di diagram batangnya. Hasil panen 2019 ini ada di tengah-tengah 10 dan 20. Maka hasil panen tahun 2019 adalah 15 ton. Itu ya, kita tulis di sini. Kemudian untuk 2021-nya kita lihat. Nah, ini di tengah-tengah atau antara 50 dan 60. Jadi 2021 itu 55 ton. Nah, kemudian kita tinggal mengurangkan karena ini selisih. Karena selisih jadi tinggal dikurangi angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi nanti ya, jadi nanti selisihnya 55 dikurangi 15, hasilnya adalah 40. Untuk nomor 27, di sini ada tabel. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak peserta didik yang mendapat nilai kurang dari 80. Yang menjadi catatan adalah ini ya, yang nilainya kurang dari 80. Nah, cara menjawabnya, kita lihat tabelnya. Untuk peserta didik yang nilainya kurang dari 20 berarti nilai 70 dan nilai 60. Nah, jumlah peserta didiknya ada berapa? Nilai 70 ada 5, nilai 60 ada 1. Sehingga jumlahnya nanti tinggal kita jumlahkan 5 dan 1. Hasilnya 6.
Jadi jumlah peserta didik yang mendapat nilai kurang dari 80 adalah ada 6 peserta didik atau 6 anak. Untuk nomor 28 di sini ada makanan kesukaan, ada bakso, soto, mie, dan sop. Nah, diagram lingkaran ini dalam derajat, maka satu lingkaran penuh ini 360 derajat ya. Nah, yang diketahui di sini jumlah responden data di atas ada 18 siswa. Jadi semuanya itu 18 siswa. Pertanyaannya, banyak siswa yang menyukai sop. Ada titik-titik. Nah, cara menjawabnya dari diagram lingkaran ini, derajat dari sop ini belum diketahui, maka kita cari derajat dari sop terlebih dahulu. Nah, cara mencari derajat dari sop adalah 360 derajat karena satu lingkaran penuh ini dalam derajat 360 derajat dikurangi bagian lain yang sudah diketahui yaitu 100 derajat, 60 derajat, dan 80 derajat. Kita jumlahkan sehingga 360 dikurangi 240 kita peroleh 120 derajat. Jadi derajat dari sop adalah 120 derajat. Nah, setelah diketahui derajatnya atau besaran sudutnya, maka kita langsung masuk ke rumus. Nah, untuk rumusnya, untuk tanyanya berarti pertanyaannya milik sop ya. 120 derajat sama dengan titik-titik. Sedangkan untuk persamaannya, karena di sini 18 siswa itu jumlah responden berarti semuanya, maka di sini 360 derajat sama dengan 18 siswa. Nah, untuk rumusnya kita turunkan dari 120, 360, kemudian 18. Nah, di sini 120 dan 360 itu atas bawah maka dibagi. Kemudian 18 ini sampingnya maka dikali. Jadi 120 per 360 kali 18 siswa. Kita tuliskan dalam operasi hitung matematika. Kita coret terlebih dahulu yang 0 ya. 0 kita coret. Tersisa 12, 36, dan 18. Kita tulis ulang boleh. 12 per 36 kali 18. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Yang boleh disederhanakan adalah 12 dan 36 atau 36 dan 18. Untuk 12 dan 18 tidak boleh saling coret. Ya, baik. Kita pilih yang ini saja. 18 dengan 36. Kita sama-sama bagi 18, ini 1, sini 2. Ya, kita tulis ulang menjadi 12 per 2 dikali 1. Jangan lupa untuk menulis ulang ya, posisinya juga sama. 2 ini di penyebut atau di bawah. Jadi 2 di bawah. 12 itu pembilang maka 12 di atas. Kemudian ini sisanya 1, kita tulis 1. Nah, tersisa 12 dibagi 2 kalikan 1. Langsung kita hitung 12 dibagi 2 6 kalikan 1 maka hasilnya menjadi 6. Jadi ada 6 siswa yang menyukai sop. Untuk nomor 29 di sini ada data acak yang ditanyakan rata-rata. Untuk cara menghitungnya kita tinggal menjumlahkan seluruh angka yang ada di sini dibagi dengan banyaknya angka. Jadi rata-rata itu kita jumlahkan seluruh data. Kemudian jika sudah ketemu hasilnya kita bagi dengan banyaknya angka. Kita jumlahkan terlebih dahulu 90 ditambah 80 ditambah 90 dan seterusnya sampai dengan 80 ya. Nah, hasilnya 830 setelah kita jumlahkan seluruhnya. Kemudian hasil dari penjumlahannya ini kita bagi dengan 10. Kenapa? Karena banyaknya angka ada 10 ya. Nah, jadi rata-ratanya 830 per 10 nanti ya. Kita coret saja nolnya menjadi 83 per 1 atau 83. Jadi rata-rata nilai penilaian harian dari 10 peserta didik adalah 83. Untuk soal nomor 30, di sini ada cerita sebuah perpustakaan memiliki 130 buku bacaan. Jadi bukunya ada 130 yang terdiri dari koran sebanyak 25. Kemudian ada majalah 42 eksemplar. Kemudian ensiklopedia 37 buah dan sisanya buku artikel sains. Yang ditanyakan modus.
Maka cara menghitungnya, kita ambil angka keseluruhan, berarti keseluruhan buku yang ada 130 buku bacaan ya. Kemudian kita kurangkan satu persatu dengan item yang sudah diketahui. Nah, di sini buku yang dimiliki adalah 130 buku, kemudian diambil, jangan lupa ini operasi hitungnya kurang ya. Kita kurangi dengan item yang pertama yaitu koran sebanyak 25, maka 130 dikurangi 25 hasilnya menjadi 105. 105 kemudian diambil majalah 42, hasilnya 63. Kemudian yang terakhir adalah ensiklopedia sebanyak 37. Hasilnya menjadi 26. Nah, 26 ini adalah milik artikel science, buku artikel science. Nah, dari keempat jenis buku ini, koran, majalah, ensiklopedia, artikel science, angka yang paling besar atau yang paling banyak nanti akan disebut muncul, yaitu dari 25, 42, 37, dan 26, yang paling besar adalah 42. Jadi majalah itu yang paling banyak dimiliki. Kalau kita sebut koran sebanyak 25 kali sebut, majalah 42 kali sebut, ensiklopedia 37 kali sebut, kemudian artikel sains 26 kali sebut. Sehingga yang paling sering kita sebut adalah majalah. Oleh karena itu, modusnya adalah majalah. Untuk soal nomor 31, ayah pergi ke sawah setiap 2 hari sekali, sedangkan paman setiap 4 hari sekali. Jika mereka bersama untuk pertama kalinya pergi ke sawah pada hari Senin. Nah, soal cerita ini berhubungan dengan KPK ya, karena berhubungan dengan satuan waktu, yaitu hari. Maka pada hari apa mereka akan pergi ke sawah bersama lagi untuk kedua kalinya? Nah, ini ada dua buah angka, yaitu 2 hari sekali dan 4 hari sekali. Sedangkan soal cerita ini berhubungan dengan KPK, maka kita menyelesaikannya menggunakan KPK. Nah, KPK dari 2 dan 4 setelah kita hitung menggunakan faktorisasi prima atau menggunakan sengketan, ketemunya adalah 4. Nah, setelah itu 4 ini karena bilangan kurang dari 7, langsung kita jumlahkan dengan Senin. Jadi 4 hari setelah hari Senin. Nah, jadi 4 hari setelah hari Senin atau Senin ditambah 4 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi hari Jumat. Nah, jadi paman dan ayah akan pergi ke sawah bersama lagi untuk kedua kalinya pada hari Jumat. Jadi setelah ketemu KPK-nya, kalau dia lebih dari 7 maka kita bagi 7, kemudian sisanya yang dijumlahkan dengan hari pertama mereka bersama. Nah, karena ini kurang dari 7, maka tinggal kita jumlahkan dengan hari pertama mereka bersama, yaitu hari Senin, kita tambah 4 KPK-nya. 4 hari setelah hari Senin, yaitu hari Jumat. Untuk soal nomor 32, paman mengendarai sepeda motor dari kota Purbalingga pukul 6.00 dan tiba di kota Banjarnegara pukul 6.30. Jika kecepatan kendaraan paman, berarti soal ini soal kecepatan ya. Jika kecepatan kendaraan paman dalam berkendara 60 km per jam, ini kecepatannya, maka berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Nah, langkah pertama kita cari waktunya terlebih dahulu ya. Nah, waktu yang terbesar itu waktu sampainya, yaitu 6.30. Kemudian waktu berangkatnya jam 6.00, maka kita kurangkan 6.30 dengan 6.00, hasilnya 30 menit. Ini masih menit ya, karena masih menit, kita ubah ke jam menjadi 30/60, karena 1 menit itu 1/60 jam ya. Nah, ini 30-nya langsung kita per 60 begitu ya. Kemudian kita masukkan rumus jarak dari kecepatan yang diketahui, yaitu 60 km per jam, kita masukkan ke rumus jarak. Nah, kita masukkan ke rumus jarak, jarak itu rumusnya V kalikan T atau kecepatan dikalikan waktu. Kecepatannya tadi 60,
Kemudian waktunya 30/60. Ini tidak perlu kita tersederhanakan dulu, nanti kita sederhanakan di sini. Jadi kecepatannya 60, waktunya 30/60. Nah, kita sederhanakan 60 dengan 60 itu boleh. Yang tidak boleh 60 dan 30 itu tidak boleh. Karena sama-sama pembilang. Jadi kita sederhanakan 60 dengan 60, kita coret 1 1. Hasilnya menjadi 1 dikali 30/1. Nah, hasilnya adalah 30 km. Nah, jadi jarak yang ditempuh paman adalah 30 km. Untuk soal nomor 33, Yuda memiliki selembar kertas berbentuk persegi panjang dengan luas kertas 120 cm persegi. Lebar kertas tersebut adalah 8 cm. Pertanyaannya, berapa panjang kertas milik Yuda? Jadi kertas Yuda itu bentuknya persegi panjang ya. Ini terkait dengan luas persegi panjang. Nah, yang diketahui itu luas dan lebarnya, sehingga kita mencari panjangnya. Nah, dari rumus luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar, sehingga mencari panjangnya rumusnya adalah luas dibagi lebarnya. Sehingga 120 dibagi 8, bukan dikalikan ya, karena ini yang diketahui luasnya. Jadi 120 dibagi 8, hasilnya 15. Jadi lebar kertas milik Yuda adalah 15 cm. 34, sebuah kubus memiliki volume 512 cm persegi. Pertanyaannya, berapa luas permukaan kubus tersebut? Nah, ini yang diketahui volume kubus. Nah, maka mencari luas permukaannya, kita harus tahu panjang rusuknya terlebih dahulu. Kita cari panjang rusuknya ya. Nah, panjang rusuknya itu akar pangkat 3 dari volumenya, yaitu 512. Nah, akar pangkat 3 ini karena 3 digit, maka kita cukup lihat angka belakangnya, yaitu 2. Masih ingat ya pasangan angka, 2 pasangannya 8, 8 pasangannya 2, 3 pasangannya 7, 7 pasangannya 3. Untuk yang lain selain 2, 8, 3, 7 berarti angkanya tetap. Seperti contohnya kalau misalnya angka belakangnya 6, maka hasilnya nanti 6. Karena tetap dirinya sendiri. Kalau angka belakangnya 9 nanti tetap 9. Nah, ini angka belakangnya 2, maka pasangannya 8. Jadi hasilnya nanti akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Nah, setelah ketemu rusuknya 8 cm, kita tinggal memasukkan ke rumus luas permukaan kubus. Nah, rumus luas permukaan kubus, rusuknya kita tulis 2 kali ya, bukan 2 kali 8, tapi kita tuliskan 2 kali rusuknya, jadi 8 kali 8. Kemudian dikalikan 6, karena permukaan kubus itu memiliki sisi sebanyak 6. Jadi 6 kali 8 kali 8, 8-nya ada 2 ya. Nah, setelah kita hitung hasilnya 384. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 384 cm persegi. Nah, Bu Guru ingatkan lagi untuk soal ini yang diketahui volume, ditanyakan luas permukaan. Langkah pertama kita cari rusuk. Setelah kita carikan rusuk, rusuk dari akar pangkat 3 ya. Kemudian masukkan ke rumus luas permukaan. Jangan lupa rusuknya kita tuliskan sebanyak 2 kali dan jangan lupa dikalikan 6. Untuk soal nomor 35, di sini ada tabel, kemudian yang ditanyakan rata-rata. Kebetulan tabel ini adalah datanya merupakan data tunggal, bukan data majemuk. Ya, jadi tidak perlu mengalikan. Hanya menjumlahkan sama seperti data acak. Dijumlahkan seluruh datanya, kemudian nanti dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya angka. Di sini ada 7. Ya, jadi kita jumlahkan terlebih dahulu untuk menghitung rata-ratanya. 26 tambah 20 tambah 25 sampai 20. Nah, setelah kita jumlahkan 26 tambah 20 tambah 25 tambah 34 tambah 28 tambah 22 tambah 20, hasilnya 175. Kita bagi dengan banyaknya angka atau banyaknya data. Banyaknya angka ada 7, maka rata-ratanya 175 kita bagi 7. Nah, setelah kita hitung 175 dibagi 7 hasilnya 25, maka rata-rata penjualan sepatu selama sepekan adalah 25 buah. Demikian tadi pembahasan paket 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.